Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat Rumi yang budiman dirahmati Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah uh, kita diwajibkan mandi sebelum berangkat salat hari raya Nah, ini pertanyaan yang beberapa kali sampai juga kepada uh, Al-Faqir Mereka membayangkan tentang mandi sebelum berangkat sholat jumat Bahkan sebuah riwayat pernah disebutkan tentang sahabat menegur sahabat yang lain Tentang menghargai hari jumat, menghargai ibadah sholat jumat Sampai seorang sahabat ini marah ke sahabat yang belum mandi Nah, apakah ini juga diterapkan pada sholat Idul Adha, Idul Fitri, hari dua hari raya kita? Yang jelas, ia menjadi kesepakatan ulama bahwa mandi sebelum berangkat beribadah, bahkan sejatinya ibadah apapun, sebetulnya ibadah apapun kita disunatkan membersihkan diri, kita membersihkan fisik, kita apalagi membersihkan batin kita, maka dalam salah satunya bentuk... Uh, mandi. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta mengatakan meriwayatkan dari Imam Nafi'. Ad. Uh, Nafi' ad adalah seorang tabi'in, guru beliau. An Nafi' anna Abdullah ibn Umar kana yaghtasilu yawm al-fitri qabla an yaghdwa ila al-musalla. Bahwa sunnya Abdullah ibn Umar mandi sebelum berangkat salat hari raya berangkat sebelum hari raya, hari raya ya sebelum berangkat ke musolanya tempat sholatnya jadi merupakan sunnah para sahabat kita untuk melaksanakan mandi sebelum berangkat anda imam syafi'i juga memberikan dalam kitab al-um dari Salamah bin Al-Aqwa, Salamah Ibn Al-Aqwa mengatakan annahu kana yaghtasilu yaumul Aid. Salamah bin Al-Aqwa al radhiyallahu ta'ala anhu sahabat juga melaksanakan mandi sebelum sholat ayat. Tentunya ketika sahabat melakukan hal-hal demikian, tiada lagi yang tiada 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 orang yang mereka contoh melainkan Rasulullah alaihi wasallam. Maka ketika sahabat melakukan kebiasaan, maka itu ada indikator kuat bahwa itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi karena mereka yang paling berada di gara terdepan dalam hal mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirina Ali juga Uh, pernah ditanya oleh seorang ini diriwetkan oleh Imam Ibnu Abi Shaybah dalam kitab Al-Musannaf al 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 Seseorang bertanya kepada Sina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa wajihah, Ditanya tentang mandi faqala, Maka Sina Ali menjawab Al-Ghuslu yawmal adha wa yawmal mandi disunatkan sebelum berangkat salat Idul Adha dan sebelum berangkat salat Idul Fitri. Bahkan tak tanggung-tanggung, tak tanggung-tanggung Imam Ibnu Abdil bar mengatakan dalam kitab Istilkar, al 'ala hasanun liman ala. Semua fuqaha sepakat bahwa mandi sebelum berangkat Idul Fitri, Idul Adha itu sangat baik jika dilakukan oleh uh, seseorang. Lebih-lebih lagi Imam Ibnu Rusydi dalam kitab bidayatul mujtahid beliau menegaskan dengan kata konsensus ijma ajma'al ulama 'ala istihsanil ghusli li salatil ini ulama sepakat betapa baiknya atau betapa disunatkannya soal mandi sebelum berangkat salat id lalu ada mengatakan mandi sebelum berangkat salat id itu hukumnya wajib ada mengatakan demikian kita tidak bisa menyalahkan juga ada benarnya Tentunya, bagi orang yang sebelum berangkat sholat, itu dia berjunub, dia berjunub, atau perempuan yang berhenti dari haid, maka tentu dia harus mandi wajib. Maka, dia ketika dia ingin melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, tentunya mandi itu wajib baginya, wajib karena untuk menghilangkan hadas besar, untuk menghilangkan status junubnya. Maka, jika ada yang mengatakan wajib untuk melaksanakan mandi sebelum berangkat sholat Aid. Benar juga kalau dia berhubungan dengan suami istri sebelum sholat Idul Adha, sebelum sholat Idul Fitri, habis subuh langsung berhubungan, tentunya dia wajib mandi. Nah, kemudian ketika dia mandi junub itu mandi wajib, boleh nggak dia menggabungkan niat dengan mandi sunat sebelum sholat Aid itu? Tentunya boleh. Tapi yang pasti yang harus dilakukan adalah Niat utama adalah untuk mengangkat hadas besar. Niat utama, niat primer, adalah untuk mengangkat hadas besar itu. Kenapa? Kalau dibalik, dia mengutamakan niat untuk kesunahan mandi sebelum sholat naik. Lalu, niat sekundernya adalah untuk mandi wajib, mengangkat hadas besar. Tentunya, mandi wajibnya belum tertunaikan, harus mendahulukan niat untuk mengangkat hadas sebesar. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan mengenai uh, mandi ini. Suci fisik, bersih fisik supaya kita mengharapkan kesucian kalbu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.